Hai guys, meski ada larangan mudik, bandara sempat ramai. Mudik pakai pesawat memang sudah lazim, tapi tidak demikian pada 1980-an. Harga tiket waktu itu masih mahal, hanya bisa dijangkau kalangan the haves. Tak heran jika pemudik pesawat sekira 1%. Umumnya pejabat, pelajar dari keluarga berada, pegawai swasta yang sukses, dan transmigran makmur. Jumlah pemudik meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi nasional lumayan tinggi, didukung pula berkembangnya bandara di berbagai kota. Problem yang dihadapi pemudik cuma calo. Mudik pakai pesawat mulai lazim tahun 2000-an. Seiring tumbuhnya kelas menengah di kota-kota besar, juga perang tarif yang membuat harga tiket kian terjangkau.